semua cawangan dalam bahagian telah dapat melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan mengikut apa yang telah ternyata dalam perbagaan. Saya mengucapkan syabas kepada ketua-ketua cawangan dan kepada saudara sekalian yang dapat melaksanakan amanah dan tanggungjawab ini. Di peringkat bahagian, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada pengerusi urusan UMNO bahagian yang dapat mentadbirkan dan melaksanakan perancangan untuk mengadakan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian pada malam ini. Kita tahukah siapa pengerusi urusan? Datuk Din lah. Saudara sekalian, kita baru saja menyambut ulang tahun UMNO yang ke-65. Bahagian ini umurnya baru 8 tahun. Banyak ahli-ahli UMNO dalam bahagian ini merupakan ahli yang baru dalam perjuangan ini. Jadi ada yang masih lagi keliru, ada yang masih lagi samar-samar, ada yang masih lagi masuk dalam pertubuhan siasat ini tidak tahu apakah tujuan dan asas perjuangan. Saudara sekalian, pada tahun 1946 bila UMNO ditubuhkan, waktu itu oleh kerana ketika itu Melayu, persatuan-persatuan Melayu di seluruh Melaya ketika itu mempunyai masalah, dan yang paling penting dan getir sekali apabila British hendak mengenengahkan satu cara pentadbiran yang dipanggil Malayan Union. Saya sebutkan ini oleh kerana ini sejarah. Kalau kita tidak kenal sejarah, maka apa yang kita akan melangkah ke hadapan, kita takut bahawa kita akan buat kesilapan. Orang Melayu sudah banyak tidak sedar, itulah sebab berbagai-bagai masalah sedang wujud dan melanda bangsa Melayu. Dan apa yang terjadi pada 2008 selepas pilihan raya dan selepas kita tidak dapat 2/3 dalam parlimen, bermacam-macam masalah telah wujud dan timbul. Tidak pernah perkara-perkara yang timbul sekarang ini timbul waktu dahulu, tetapi kenapa ia timbul kali ini? Ini menunjukkan bahawa orang bukan Melayu sedar bahawa Melayu ini berpecah, dan inilah cara mereka untuk mencari kepuasan mereka untuk mencapai matlamat supaya mereka dapat mendapat kuasa dalam negara kita ini. Saudara sekalian, kalau semua pertubuhan Melayu ketika tahun 1946 tidak bersatu, cuba kita bayangkan apa akan terjadi kepada negara kita Melaya. Barangkali Malaysia pun tidak akan wujud. Tetapi oleh kerana kegigihan datuk nenek moyang kita, orang Melayu Perak, orang Melayu Selangor, orang Melayu Johor, orang Melayu Melaka dan seluruh pelosok Melaya telah berhimpun untuk membuat satu wadah perjuangan untuk memastikan bahawa masa depan anak bangsa Melayu ini tidak diganggu-gugat. Itulah perjuangan UMNO yang sebenarnya. Kebelakangan ini banyak orang telah mulai bercakap bahawa UMNO sudah tidak relevan. UMNO sudah tidak relevan oleh kerana masa. Saudara sekalian, percayalah, UMNO tetap dulu, kini dan selamanya. Orang Melayu tidak ada tempat lain selain daripada UMNO untuk memberi dia payung untuk memastikan bahawa hak bangsa Melayu di bumi Melayu ini tidak diganggu-gugat. Saudara sendiri lihat, kebanyakan saudara yang hadir ini adalah pekerja kerajaan. Apa yang dilakukan oleh kerajaan yang saudara
selama 54 tahun telah menyokong. Kerajaan yang ada ini tulang belakang dia UMNO. Kalau tak ada kerajaan yang ada ini, sudah pasti Putrajaya ini pun tidak akan wujud. Putrajaya ini wujud oleh kerana pemikiran, oleh kerana pandangan, oleh kerana nak beri keselesaan kepada pekerja kerajaan yang pertama, dan yang kedua untuk memberi kesenangan kepada rakyat untuk berurusan dengan kerajaan di dalam satu tempat. Itulah ditubuhkan Putrajaya. Tetapi kita lupa, kita masih lagi kurang senang, kita masih lagi kurang puas, kita masih lagi bercakaran, barangkali oleh kerana hati kita. Tiap-tiap manusia mempunyai hati, dan kadang-kala hati ini mempunyai berbagai-bagai jenis penyakit. Macam-macam penyakit hati. Yang paling sakit sekali bila kita angkuh hati. Itu yang paling sakit. Kalau kita sakit hati sikit, kita dengki hati sikit, kita busuk hati sikit, barangkali boleh diobat. Tetapi bila kita angkuh hati, ini yang beri masalah kepada bangsa dan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara sekalian, kenapa pada tahun 2008 kita tidak capai 2/3? Malahan ada di kalangan orang UMNO sendiri yang tidak mengundi Barisan Nasional pada pilihan raya tersebut. Oleh kerana barangkali dia tidak dapat jadi calon. Oleh kerana barangkali dia sakit hati. Tapi yang sedih, mereka itu semua angkuh hati. Sehingga mereka tidak peduli. Kalau aku tak dapat, biar semua tak dapat. Dan akhirnya kita jadi macam ini. Itulah sebab bermacam-macam masalah timbul sehingga presiden kita yang ada sekarang mempunyai berbagai-bagai masalah untuk mengatasi masalah yang telah kita memberikan kepada kita. Cuba kita renung kembali. Saya sendiri sebagai wakil rakyat bila saya bertanding tahun 2008, 2004 saya boleh kalahkan naib timbalan Presiden Keadilan, hilang wang pertarungan. 2008 saya bertanding dengan PAS. PAS dapat 28% pemilih. Cuba bayangkan. Barangkali ada juga di dalam dewan ini telah di PAS. Tepuk dada tadi semua. Kamu kenapa ini laku? Adakah oleh kerana PAS kata kamu pangkal aku, kamu masuk Islam, kamu masuk syurga? Saudara sekalian, kalau PAS itu parti Islam yang sebetulnya, saya pertama sekali masuk. Saya menentang PAS habis-habisan kerana saya tahu PAS dituburkan di atas dasar kekecewaan, dan PAS dituburkan untuk kepentingan untuk memastikan bahawa mereka dapat kuasa dan mereka memperalatkan agama untuk mencapai kuasa. Dan yang paling saya takut, PAS memesongkan akidah umat Islam. Boleh berkawan dengan setan, boleh berkawan dengan orang double tak apa benda saya sebut, macam-macam. Kita yang tak tahu, bila dia datang, dia rasuk, dia tafsir ayat Quran, kita percaya. Kerana kebanyakan kita ini cetek dalam perkara pengetahuan Islam. Tetapi yang paling ketara sekali, sekarang ini bukan PAS. Apabila DAP sudah mulai mencari calon Melayu untuk menjadi wakil Democratic Action Party. Sejarah bagaimana DAP ditubuhkan. Barangkali anak muda tak tahu bagaimana DAP ditubuhkan. DAP wujud selepas PAP keluar daripada Melaya ketika itu atau Malaysia ketika itu, Singapura keluar, maka wujudlah DAP.
Dan inilah cabaran. Cabaran kepada ahli-ahli UMNO, bukan saja di Putrajaya ini, tetapi di seluruh negara. Satu, seperti yang telah saya sebut tadi, kita berpecah. Melayu pecah, UMNO, PKR, PAS, UMNO sendiri dalam UMNO pecah, PKR sendiri dalam PKR pecah, PAS sendiri dalam PAS pecah. Jadi kita pecah berapa? 6. Saya paling takut kalau kita tidak sadar, kita tidak bersatu, the minority will rule the majority. Ialah, banyak orang kata kita boleh berperang, kita boleh keluarkan para, kita boleh berdemonstrasi, kita boleh buat lagi Mei 13. Tetapi ingat, kalau satu lagi Mei 13 berlaku di negara kita ini, kita akan kebelakangan selama 50 tahun. Apa yang telah dibangunkan oleh datuk nenek moyang kita sehingga hari ini, adakah kita sanggup untuk biar dia menjadi lebur seperti nak kata apa, saya kata lebur lah, dia jadi lebur. Ini yang akan melanda kita. Saudara sekalian, untuk maklumat para perwakilan sekalian, selama setahun yang lepas, banyak pencapaian yang UMNO bahagian telah capai. Yang pertama, kita telah selesaikan masalah sekolah agama rakyat. Bukan sahaja itu, malahan bila perwakilan yang lepas, bila timbalan Perdana Menteri telah merasmikan bahagian, saya minta sekolah menengah agama juga telah mulai beroperasi. Banyak lagi perkara-perkara yang telah diselesaikan dan masih lagi perkara-perkara yang sedang dalam urusan penyelesaian. Urusan dalam jurusan penyelesaian ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah bersetuju supaya satu kawasan di Putrajaya ini dibangunkan perumahan khusus untuk dijual kepada pekerja-pekerja kerajaan dan orang yang kurang berpendidikan. Hanya sekarang kita sedang berbincang dengan Perbadanan Putrajaya Holding harga jualan. Itu yang sedang kita bincang. Apa yang dihendaki dalam perwakilan-perwakilan yang lepas, kebanyakannya telah pun kami selesaikan. Masalah parking, InsyaAllah, pembangunan-pembangunan yang baru, kita dapat lihat bahawa pihak Perbadanan Putrajaya dan Perbadanan PPH sendiri membangunkan kawasan-kawasan parking yang bertingkat. Masalah gerai-gerai makan yang dikenakan harga yang tinggi juga dapat kita selesaikan. Hanya kita sebagai pengguna, saya minta khususnya kawan-kawan saya perwakilan yang ada 172 orang, pergi jumpa 10 orang ada 1720, beritahu kepada dia, jangan belilah dekat Pasar Tani. Pasar Tani itu paling mahal. Nak beli, beli ke Pasar Peringsit 8, itu yang paling murah. Saya sendiri tinjau, saya sendiri telah buat apa ni, pengaduan kepada PPJ, dan saya minta supaya kementerian apa ni, pertanian untuk memantau apa yang sedang mereka lakukan, khususnya pada hari penjualan apa ni, Pasar Tani yang ada di Putrajaya. Jadi saya minta saudara sekalian sebagai penduduk di Putrajaya, jangan belilah di Pasar Tani. Saya sendiri buat perbezaan harga di antara Pasar Tani dan juga Pasar Peringsit 8, yang sebenarnya Pasar Peringsit 8 lebih murah. Saudara sekalian, saya nak minta di sini, kerana seperti apa yang telah disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia beri kita macam-macam lah. Yang sebenarnya sekolah apa ni,
sekolah pendengar agama. Perdana Menteri sendiri telah luluskan peruntukan untuk memberi kemudahan kepada sekolah tersebut sebanyak 300,000 untuk tahun ini. Dan saya sendiri merayu dengan Perdana Menteri untuk bangunkan satu surau di Perisin 14. Dia sendiri juga telah luluskan peruntukan untuk Perisin 14. Jadi apa yang kita minta sebenarnya telah pun dikutuk. Hanya sekarang ini untuk pegawai-pegawai kerajaan atau pekerja kerajaan, saya minta kepada Perdana Menteri dan saya telah beritahu kepada Perdana Menteri bahawa selama 5 tahun selepas Paklah adjust gaji, sehingga hari ini there's no adjustment of salary untuk government servant. Saya beritahu kepada Perdana Menteri. Dia pun terkejut. Dia kata dengan saya, he will look into it. Saya kita berdoa lah. Dan he will look into it dan insyaAllah kalau kita mempunyai, kalau kerajaan mempunyai kemampuan, saya berkeyakinan Yang Amat Hormat Perdana Menteri akan cuba menyelesaikan masalah adjustment gaji khususnya kepada pegawai-pegawai kerajaan. Saya berani sebutkan ini oleh kerana banyak kawan-kawan yang di atas ni, khususnya Sadia, bonus bos, bonus bos, bonus bos, hari-hari ni tak bonus. Jadi bila dia bising, saya beritahu kepada Perdana Menteri. Saya kata boleh, kalau boleh bonus. Perdana Menteri kata bonus KSN, kata can't afford. Itu yang akhirnya dapat 500. Setiap tahun dapat 500 dan saya berharap bersyukur kepada Allah SWT bahawa apa yang kita suarakan dan didengar oleh pucuk pimpinan. Dan sekalian, pucuk pimpinan dia tak minta banyak dari kita. Yang dia minta supaya kita bersatu. Yang dia minta supaya kita bersetia. Dan yang dia minta supaya kita berkhidmat. Masalah kita tadi nyanyi lagu Amun Sedap, tetapi kita tidak praktikkan apa yang telah kita nyanyikan. Cuba kita bersetia. Bersedia. Dan kita juga berkhidmat. Kita bersatu, kita bersetia, kita juga berkhidmat. Sudah pasti UMNO akan jadi. Masalah kita dalam parti kita kerana orang dalam parti, gunting dalam lipatan, duri dalam daging, yang paling teruk bila dia keluar. Bila dia keluar, dia akan cerita. Saya sebutkan ini oleh kerana saya buat culaan. Barangkali ketua-ketua cawangan tidak tahu, ahli UMNO yang boleh mengundi, yang kita telah cula sebanyak 1912. Daripada ahli UMNO ni sendiri ada satu kelabu. Daripada ahli UMNO ni sendiri ada 10 hitam. Astagfirullah. Ini culaan. Culaan bukan saya suruh ketua cawangan, pemuda, wanita atau puteri pergi. Dah, wanita pun buat, pemuda pun buat, puteri pun buat. Tapi ini third party validator sendiri. Saya kan, kenapa jadi ahli UMNO? Kalau kamu nak tak sokong kepada UMNO, kamu terang-terang cakap pemimpin salah, pemimpin ini, pemimpin itu, baik kamu jangan jadi UMNO lah. Lagi satu masalah yang sedang kita hadapi, ada lebih kurang 1,300 lebih ahli UMNO. 718 pengundi luar, 324 pengundi dalam ahli UMNO, tetapi dia belum jadi pengundi lagi. 324 orang, 182 belum cukup. Saya nak merayu lah khususnya kepada kawan-kawan saya ketua cawangan AJK bahagian yang ada ini, carilah 324 orang UMNO ahli-ahli sedara yang belum lagi jadi pengundi. Tolonglah, kali ini kita punya base support. We must have the base support. Dan kira lah siapa nak jadi wakil rakyat, kemudian kita kira. Saya sebutkan ini kerana satu kerusi penting untuk pilihan raya ke-13. Satu kerusi. Dan tiap-tiap kerusi penting. Jadi kita kena bantu UMNO. Dan selain daripada itu, untuk melawan perwakilan sekalian, setakat bulan Disember, 8-8-8-8 ini. Kalau Cina kata om lah, 5 dah mati,
Jadi ada 8883. Kita semua buat culaan. Dan daripada culaan-culaan yang kita buat ini, saya berkeyakinan bahawa kalau kita bersatu, kita bersetia dan kita berkhidmat, insyaAllah Rusi Putrajaya akan kekal di tangan Barisan Nasional. Saudara sekalian, tak lama lagi diarahkan MT yang jaga kebahagiaan akan sampai. Dia akan sampai untuk melihat jentera pilihan raya, untuk melihat kesediaan kita untuk menghadapi pilihan raya. Saya minta kepada Ketua Cawangan, tolonglah PJK Bahagian, tolonglah. Saya takut besok MT datang, aku dah pergi cawangan Kek Wah nak tengok dia siap atau tak siap. Saya siap, saya baca ni semua data, saya ada data. Saya ada data siapa yang pengundi kelabu, apa alamat dia, mana dia kerja, apa nombor telefon dia, semua ada kat my iPad. Macam benda ni dia pun ada, satu Malaysia dia ada. Kita semua ada satu Malaysia. Macam ada satu nama di sini, dia kelabu umpamanya. Tak apa sebut nama, ada dia kelabu. Jadi kita ada nombor telefon dia, kita ada dia punya mana dia kerja dan apa ni. Jadi saya berminta lah, siap sedia. Kalau tak sanggup, beritahu tak sanggup. Saya buat culaan ni, saya tak gunakan cawangan. Untuk maklumat saya sekalian, siapa saya guna, saya tak guna dah. Tetapi ada orang yang pergi cawangan sekarang. Ada orang yang support pada saya. UMNO ni dekat dalam kawasan ni lemah. Ketua cawangan sombong. AJK bahagi, AJK cawangan sombong. Macam-macam sebenarnya. Peruntukan dia bagi kepada puak-puak dia. Tak sampai ke akar. Ini yang berlaku. Saya baru ini ditegur. Perdana Menteri tegur saya. Dia kata kalau MT ada lagi 7,614 orang yang layak mengundi dalam Putrajaya ini belum jadi pengundi. Saya depan orang saya tak cakap, belakangnya saya cakap. Memang saya tak bagi 7,614 orang ini, memang saya tak bagi. Saya cula satu-satu. Kalau dia betul penyokong Barisan Nasional, saya bagi dia. Kita juga tahu siapa yang kerja dengan kerajaan, yang melintang kerajaan. Malahan yang jaga JPA, kerani itu jadi ni, apa, timbalan pengurusi PAS kawasan. Kita tahu. Yang kerja supposed to be apa ni? Majlis Keselamatan Negara. Ada juga. Kita tahu satu persatu. Saya kamu mungkin. Tapi saya kata saya bangsa Melayu lah. Dia nak maki saya, maki lah. Kalau kita ni bukan Putrajaya ni, bukan milik kita, nak buat mesyuarat ni. Dia tak bagi dewan. Dia nak buat mesyuarat. Perbadanan bagi dia. Kawan-kawan kita di Selangor. Tanya tadi Ketua Pemuda Selangor ada. Dua orang di sini. Tiga orang di sini. Empat orang di sini, sorry. Nak mesyuarat. Boleh mesyuarat? Tanya dia orang ke belakang. Boleh mesyuarat? Puak-puak ni pembangkang, dia tak bagi kita mesyuarat kat tempat dia. Dia halau kita ada lagi. Kita dah. Tapi saya berbincang dengan Datuk Dave. Datuk Dave ni dia keras sikit. Saya ni lemah, lembut. Datuk Dave ni kata. Datuk Dave ni kata, beritahulah kepada dia PKP. Beritahulah kepada dia PKS. Sebelum kau lah. Saya kata takpelah, biar saya approach. Kerana kita tahu nama-nama dia. Setuju. Kita approach, kita tanya dia. Kerana dia tidak tahu dan dia tidak bersyukur. Saya dulu di Seputih. Kawasan saya semua setengah. Ada kawan-kawan kita yang sebelum ada Putrajaya ini dulu, pegawai kerajaan, pekerja kerajaan, duduk rumah setengah.
tepi sungai Kampung Mega Bendung, tepi sungai Kampung Bakti, macam-macam kampung, kerana tidak berkemampuan untuk sewa ekonomi. Tapi kita telah beri kemudahan kepada diri mereka, yang mereka boleh duduk kuartus kerajaan yang lebih cantik, lebih indah, dan dekat saja nak pergi kerja. Lepas tu dia pula mencemuhkan dia. Dan ada juga di kalangan mereka yang gunakan internet, pejabat dia, untuk sebarkan dakwah anti kerajaan. Kalau tak nak, kalau benci kerajaan pun berhenti lah. Macam saya sebut tadi lah, kalau tak suka kamu, alih-alih kamu yang tak suka kamu, jangan salahkan kamu. Yang salah seperti yang saya sebutkan tadi, yang kawan-kawan saya, the third validator yang buat culaan ini, dia kata ketua cawangan teruk, ketua pemuda teruk, ketua wanita teruk, ketua puteri teruk, AJK-AJK 44 sayap dalam cawangan dia teruk. Dia kenal semua satu blok, 169 orang semua dia kenal. Yang ketua cawangan yang 44 ekor ni tadi, dia hanya pilih 50 orang yang dia kenal. Dan 50 orang ni pun 30 orang je semua. Itu pasal bila kita buat program, saya tengok, bukan saya tak tengok, saya tengok muka tula, muka tula. Kadang-kadang saya sendiri marah-marah. Marah dengan Pak Lias, marah dengan Zahdia. Saya kata bagi makan, 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 tula, 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 berak, berak, berak. Sekarang ni saya minta, lepas mesyuarat perwakilan ini, saya rayulah kepada semua ketua cawangan. UMNO tak salah. Lambang bendera UMNO ni tak salah. Yang salah kita. Kita dalam UMNO yang melemahkan UMNO. Kita dalam UMNO yang mengkhianati UMNO. Padahal semua kemudahan diberi. Seperti selalu saya sebutkan, tidak ada orang dalam dewan ini yang boleh mengatakan bahawa dia tidak pernah mengecapi nikmat yang UMNO beri kepada dia. Tak boleh cakap. Semua terima nikmat. Kalau tak kita, anak kita. Bukan nikmat projek. Ha? Bukan nikmat yang nak kontrak. Bukan, bukan. Ataupun dapat lesen. Bukan, bukan. Saya cerita nikmat. Semua kita terima. Ada 11 sekolah menengah. Ada 10 sekolah rendah. Dan baru-baru ini, bila saya pergi hari guru, saya minta ketua cawangan, bila guru datang nak jadi ahli cawangan, terimalah mereka. Kerana kita telah, UMNO telah minta KSN benarkan kumpulan A guru ini boleh aktif dalam UMNO. Jadi, benarkan. Jangan kita sekat. Jangan kita takut dia nak jadi ketua cawangan. Benarkan mereka. Kerana UMNO mulanya bergerak ni, berjalan ni oleh kerana guru-guru. Mereka jadi setiausaha bahagian, mereka jadi setiausaha cawangan, mereka lah buka gate, mereka lah mengadakan mesyuarat dan sebagainya. Guru. Saya minta. Saya purposely saya attend hari guru. Walaupun saya bukan tetamu. Tetamu kehormat. Tetamu kehormat dia adalah ketua pengarah dia. Saya hadir. Dan saya percaya. Saya merayu kepada guru. Saya kata, marilah balik. Mari balik. Beri luang. Yang masalah kita UMNO ni, orang nak masuk, kita sekat. Orang nak itu, kita cantas. Orang nak ini, kita cantas. Dengan sekalian, apa yang nak jadi, semua telah tertulis. Kalau Tuhan kata kamu jadi wakil rakyat, kamu jadilah. Kalau Tuhan kata kamu jadi menteri, kamu jadilah. Kalau Tuhan kata kamu tak jadi muda, tak jadilah. Kerana kita semua percaya bahawa qada dan qadar, dan semua telah tertulis di lauh mahfuz apa yang akan berlaku. Yang hanya kita boleh berdoa dengan Allah SWT supaya kita dihindarkan daripada bala bencana. Itu boleh. Tetapi the path of life in our earthly life telah tercatat. Cuba you tanya Dato' Seri Muhammad Najib sendiri. Dia tahu dia nak jadi Perdana Menteri? Dia tak tahu. Saya sendiri
Saya dulu gembira jadi ahli koprat, bukan kiparat, sekarang ini banyak kiparat. Jadi ahli koprat, berpoya-poya, flamboyant life, berpoya-poya lah kan. Sana, poya sini. Tuhan kata 1998 lah, cukup. Cukup. Tak tahu yang nak jadi timbalan menteri, tak tahu nak jadi menteri, kena buang. Masuk jadi menteri balik, kena buang. Baik. Tapi saya berdoa, saya bersyukur kepada Allah SWT. Kerana barangkali ini karma. Tiap-tiap kita apa yang berlaku, kita mesti tanya diri kita, kenapa dia berlaku? Dia mesti ada sebab. Kalau kita bercerai dengan isteri kita, kenapa kita bercerai? Banyak, sorry, Dato' Zaki, pemuda bercerai. Kerajaan. Macam mana tak bercerai? Tiap-tiap hari pergi rolet. Bukan saya tak tahu, saya tahu. Rolet ke rolet? Lepas tu jumpa Dato' Zaki. Minta duit. Kau ni pun lari lah. Saya pun lari. Ini yang berlaku. Ini hakikat. Ada juga yang sedih. Saya cerita ini kerana apa yang berlaku. Klinik saya terbuka hari Jumaat. Sisi tahulah. Hari Jumaat klinik saya bertemu rakyat. Kadang-kadang Jumaat tak puan. Kadang-kadang Khamis pun ada. Bila saya free, Khamis pun ada. Kadang-kadang bila dah meeting dengan Perdana Menteri atau Perdana Menteri, saya duduk lah sini sekali. Tapi hakikatnya apa? Saya minta bandaraya canggih. Saya harap pengisian kita mesti canggih. Kalau kita ada masalah suami isteri, kita duduk berbincang. Apa masalah? Kalau gaji kita banyak tu, kita gunalah sebanyak. Jangan kita nak gunakan lebih daripada apa yang kita dapat. Ini kadang-kadang saya dapat, yang jumpa saya, isteri dia pukul, isteri dia cut. Cut apa ni, slip kerja dia ambil. Astagfirullah. Tapi tak apalah, kerana saya dah humblekan diri saya sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat ni hamba sebenarnya. It's not a glamorous job. Wakil rakyat ni adalah hamba kepada rakyat. Ingat. Hamba. Kalau sanggup jadi hamba kepada rakyat, jadilah wakil rakyat. Kalau sanggup hamba jadi kepada UMNO, jadilah ketua bahagian. Kalau tak sanggup nak act, nak duduk, ingat nak glamour, janganlah. Akhirnya kita akan kecewa. Inilah sebab bila kita kecewa, parti kita menjadi hamba. Yang penting kita mesti tahu, seperti saya sebut tadi, sebab apa yang kita boleh tak kita sendiri tanya, kenapa UMNO Putrajaya ini, kenapa Puteri Puji Masalah? Apa sebab Puteri Puji Masalah? Apa sebab Pemuda Puji Masalah? Apa sebab Wanita Puji Masalah? Apa sebab Bahagian Puji Masalah? Apa sebab cawangan-cawangan kita Puji Masalah? Tanya. Barangkali sistem kita salah. Sistem demokrasi yang diadakan dalam UMNO ni mengikut perlembagaan itu salah. Patut kita pindah. Patut presiden dia pilih lah. Kamu jaga. Kamu ambil, kamu jaga. Kamu ambil, kamu jaga. Itu je. One party system saya ingat lebih baik daripada multi party system at times. China one party system. Orang sebut two party system. Two party system dalam Malaysia tidak boleh dilaksanakan sekarang kerana kita belum lagi matang. Lihat apa berlaku di Taiwan. Two party system. Sekarang Taiwan dulu kaya. Sekarang Taiwan nak bankrupt. Sebab kawan tu tahu. Kali ni rakyat pilih aku 5 tahun. Aku telan apa banyak yang boleh telan. Besok rakyat tak pilih aku. Yang lama pula masuk balik. Dia tukar. Ini jadi masalah. Jadi kita mesti faham. Politik mesti faham. Kalau masuk dalam politik mesti faham. Yang pertama sekali kita kena faham perlembagaan UMNO itu sendiri. Hari ini saya gembira bahawa perlembagaan UMNO diberi. Bukan free, saya beli lah. Kan dari kita beli ke? Bukan free tu. Beli. Bacalah. Baca. Jadi ini yang penting. Bila kita kenal,
kita baca, kita faham, kita akan kasih dan sayang. Masalahnya kita tak baca. Ada orang katalah Abdul Hadi panggil orang lah, masuk politik, main masuk UMNO, kawan dia pun ikut. Dia rasa kecewa. Dia ingat ikut Hasnul Hadi ni tadi akan bawa kebaikan. Tapi akhirnya dia rasa tak dapat kebaikan. Dia sebenarnya dia tidak faham perjuangan. Hasnul ajak dia mari kita bersama-sama berjuang di dalam satu kumpulan untuk kepentingan bangsa kita. Itu UMNO ditubuhkan di atas dasar itu. Bukan kita berjuang untuk kepentingan individu. Terus kelihatan, kadang-kadang saya pun sendiri kesian. Tengok Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri kita terlari sana, terlari sini. Kadang-kadang saya fikir whether it's worth it or not worth it. Yang paling sedih sekali bila dia dicerca, dia dikata, benda yang dia tak buat, dikata, dicerca, dibuat-buat cerita. Apatah lagi di Putrajaya ini, internet paling cepat, paling mudah. Nak dapat line senang, buka je semua ada. Lepas tu ada puak-puak kita yang kerja kerajaan ni, bawa cerita sikit-sikit, masuk dalam internet kerajaan, beritahu itu, beritahu ini. Padahal 75% ataupun 85% bohong. Tetapi seperti selalu kita sebut, sekali bohong, kalau kita cerita 10 kali, kalau cerita 1000 kali, yang bohong tu menyentuh. Jadi ini yang bohong. Jadi saya minta lah saudara-saudara sekalian, kita buka minda. Mari kita bersama, kalau ada masalah dengan DK bahagian ni, tegur. Jangan tunggu masyarakat, tegur je lah. Saya tiap kali tegur, saya ditegur. Saya pun tegur orang. Bohong ini saya tegur Tun, saya tegur Tun. Ada program, saya kata kenapa program ini berkuak-kuak. Tun beritahu saya, dia jemput orang sana tak mau datang. Lepas tu yang kena lanyak, yuk lagi Syah. Yuk pula kena lanyak. Ini yang masalah. Padahal kita mesti tahu kenapa yang dia buat. Jadi saya berharap saudara sekalian, para perwakilan yang hadir pada malam ini, berilah kita kekuatan untuk memastikan bahawa Putrajaya akan terus di tangan Barisan Nasional. Yang kedua, banyak sebut nak ambil Putrajaya. Dia nak ambil Putrajaya tu, dia nak ambil pentadbiran. Bukan dia nak ambil jadi ahli parlimen, dia nak ambil pentadbiran. Tetapi kita mesti ingat, bila mantan Tun Dr. Mahathir Mohamad bina Putrajaya, apa PAS kata? Dia nak lelong. Sekarang dia nak duduk. Wah, ini nak puak-puak yang sesat. Jadi sekarang ancaman kita yang paling ketara untuk bangsa kita ialah bagaimana kita mempertahankan hak bangsa dan bagaimana kita nak memastikan bahawa anak cucu cicit kita pada masa akan datang ini akan mendapat keselesaan seperti apa yang kita capai. Jadi marilah kita bersama-sama, kita bersatu, kita bersedia, bersetia dan juga kita berhikmat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan mesyuarat perwakilan UMNO Bahagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.